Assalamualaikum. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa diklik subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, jangan lupa like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke guys, thank you. Enjoy watching. Halo guys, jumpa lagi masih bersama Wahini Official. Guys, masih di Hotel Santika Garut ya guys. Ini suasananya di Santika Garut asri banget guys. Suasana dari subuh menjelang matahari terbit guys. Ada suara ayam, bebek, burung. Ada suara Pak Tani lagi di ladang menuai padi sambil minum kopi. Wah guys, lihat sawah dan padi yang sedang dipanen sama petaninya guys. Lihat gunung guntur. Masya Allah, menikmati hidup dengan alam yang sangat sejuk dan indah banget. Di Hotel Santika Garut ini memiliki kolam renang air hangat guys. Airnya itu, air hangatnya itu panasnya berasa banget guys. Ada kolam renang anak dan ada kolam renang buat dewasa. Terpisah guys, jadi buat anak-anak aman berenang di kolam renangnya Hotel Santika Garut. Kamar-kamar yang view-nya menghadap kolam renang guys. Suasana kolam renang yang fresh dan pemandangan pegunungan yang eksotis semakin memanjakan saat berada di Hotel Santika Garut ini guys. Ukuran kolam renang untuk dewasanya juga luas guys. Nyaman deh kita berada di kolam renang ini. Waktunya breakfast. Ini restoran di Hotel Santika Garut guys. Jadi saat breakfast kita cukup menyebutkan nama kamar kita aja guys. Seperti Wak tadi ditanya kamar berapa? 311. Langsung bisa masuk ke area restoran Hotel Santika Garut. Staffnya menanyakan mau duduk di mana. Terus kita bisa lihat-lihat makanan yang mau kita pilih untuk menu sarapan. Menu makanannya sangat banyak guys. Ada salad, ada bubur ayam, ada lontong sayur. Ini Ua mau lihat-lihat dulu guys. Sarapan apa nih Ua maunya nih di Hotel Santika Garut. Pilihan makanannya banyak banget sampai bingung. Nih Ua mau pesan omelet 2 di sini. Ada jajanan pasar guys, tuh lihat ada dodol, ada bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, lengkap banget nih guys. Ini Ua mau cobain dodol Garut nih di sini nih. Langsung deh nih Ua mau pilih-pilih nih guys. Dodol Garut, menu makanan utamanya juga lengkap guys. Ada nasi goreng, ada bihun goreng, ada tumis buncis sama jagung muda, ayam goreng. Udah gitu minumannya juga ada air mineral, ada es teh, ada susu segar, ada juga orange juice, ada kopi, ada teh. Ini pokoknya beragam banget ya guys. Di sini makanannya tinggal pilih deh.
ini ada kelepon, ada kue bola, ada talam ubi, ada serabi, sampai bingung deh nih Ua. Ua mau sereal aja deh dulu. Tadi Ua lihat guys, di bagian pastry-nya juga lengkap banget. Ada croissant, muffin, ada donat juga. Udah gitu buahnya juga lengkap. Ada melon, ada semangka, ada pepaya, ada soto juga, ketupat sayur. Masya Allah, lengkap banget. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu yuk. Jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar dapat notifikasi video terbaru dari Ua Henny Official. Guys, jangan lupa like ya. Untuk kalian yang selalu nontonin channel Ua, Ua ucapkan banyak-banyak terima kasih guys. Ini menu sarapan yang Ua ambil tadi guys. Ada salad, ada lontong sayur, ada nasi goreng, ada bihun goreng, ada ayam goreng, ada tumis buncis sama jagung muda, ada sereal, ada telur omelet, ada sosis. Masya Allah, tabarakallah. Ua breakfast dulu ya guys. Sampai di sini dulu ya guys. Breakfast di Hotel Santika Garut sama Uanya. Sampai jumpa lagi guys.